Shalom jemaat yang saya kasihi. Sejenak sebelum kita tidur dan berhenti dari semua aktivitas pada sepanjang hari ini, kita akan beristirahat. Saya ingin mengajak saudara semua untuk mensyukuri hari ini dengan memuji, menyembah, berdoa, merenungkan sejenak firman. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, patut kita syukuri, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik. Mari kita siapkan untuk kita bersama-sama berfellowship dengan Tuhan. Saudara mungkin bisa sambil rebahan dan memejamkan mata. Mari kita naikkan pujian ini. Mungkin saudara mau menaikkan pujian dengan dalam hati, silahkan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Syukur ku berikan padamu, ya Tuhanku, kasih-Mu yang ajaib melimpah dalam hidupku. Bagimu, ya Yesusku, berkat yang telah ku terima, tak seperti yang aku duga. Kebaikan-Mu ku yakin, Tuhan, pastikan Kau lanjutkan sampai ku bertemu dengan-Mu, Yesus, selamanya. Kebaikan-Mu ku yakin, Tuhan, pastikan Kau lanjutkan sampai ku bertemu dengan-Mu, Yesus, selamanya. Ku bertemu dengan-Mu, Yesus, selamanya. Bersyukur, Tuhan, kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih, Yesus, sepanjang hari ini Kau memelihara kami. Haleluya. Kebaikan-Mu, berkat-Mu, Tuhan, Kau limpahkan bagi kami. Percaya, Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saya ingin mengajak saudara untuk mendengar bacaan firman yang tertulis di Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Elohim segala ilah. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bagi Dia satu-satunya yang melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Tuhan Bapa yang baik, malam hari ini kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun hari ini ada hal yang tidak baik yang terjadi, kami tetap mau mengucap syukur dan kami tetap percaya semuanya Kau bisa mengubahnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati istirahat kami ya Tuhan malam hari ini, dan kami percaya esok bila kami bangun, semua akan lebih baik lagi. Engkau sendiri yang memberikan tidur yang nyenyak, istirahat yang baik sepanjang malam hari ini. Kami dengan seluruh keluarga aman di dalam tangan Tuhan. Juga tempat di mana kami berada di rumah ini juga ada dalam perlindungan Tuhan. Kami hendak beristirahat dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat beristirahat, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.